Sediakan lilin, korek gas, dan botol. Dalam sebuah percobaan sederhana meniup lilin dari belakang botol di mana lilin diletakkan di depan botol, apa yang terjadi? Lilinnya justru padam. Mengapa bisa demikian? Fenomena ini merupakan fenomena fisika, yaitu efek Coanda. Efek Coanda adalah fenomena di mana aliran fluida, cair atau gas cenderung mengikuti kontur permukaan yang melengkung, daripada mengikuti jalur yang lurus. Udara yang ditiup tadi mengalir mengikuti permukaan botol yang melengkung hingga sampai mengenai lilin yang menyala. Sehingga menyebabkan padamnya api lilin karena hembusan udara tadi mengusir oksigen yang dibutuhkan oleh api lilin hingga lilin pun padam.